Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo semuanya. Tuh, baru juga pembukaan udah disambut dengan canaan raw yang lompat-lompat mengikuti arus air. Pertanda udah lapar ini. Ini pola makan saya jaga bener, sehari itu 2 kali ya. Dan untuk hari ini dan seterusnya saya akan menggunakan pelet jahat ya, atau pelet Akari Premium Blue. Kenapa saya bilang jahat? Karena efeknya benar-benar bikin beda banget gitu guys. Yang awalnya ya, lihat, ini adalah di hari pertama. Tadi pagi sudah saya kasih ya, saya kasih Premium Blue. Yang awalnya tuh seperti ini ya. Tuh, jadi birunya cuman di bagian ekor. Kebanyakan sih cuma di bagian ekor dan dorsal sama finnya itu belum bener-bener biru gitu. Nah yang ini yang biru banget ini jantan. Nih yang kayak gini nih jantan. Ya begitu. Saya mau untuk treatment full premium blue. Saya kasih aja guys. Segimana sih untuk 48 ekor? Karena yang kemarin yang 2 ekor sudah saya pisah ya ke dalam single tank dan masih malu-malu karena efek dari berkoloni, guys. Ini ya. Awalnya seperti ini. Mungkin seminggu lagi gitu udah pada biru semua, udah cakep-cakep. Penasaran kan? Reaksi premium blue terhadap warna ikan canaan raw. Lihat ya, ini di hari pertama aja udah lumayan sebenarnya untuk secara visual nggak di kamera ya, itu udah lumayan biru sih. Cuman belum terlalu jahat. Nih guys, sudah siapin Akari Premium Blue 1 mm. Sudah saya kasih makan. Nah, pada dimakan. Pada belum tahu nih. Oke, langsung dimakan saja. Beda dengan pelet racikan ya, atau pelet PF gitu yang agak keras. Kalau untuk premium blue ini lumayan empuk, jadi langsung dilahap gitu. Guys, keren banget kan? Wow. Makanya udah nggak malu-malu ya, langsung di atas terus, sampai habis tuh baru turun. Tuh, udah kayak pelihara ikan lele ya. Karena memang benar-benar pelet Akari Premium Blue itu sangat saya rekomendasikan untuk warna ya. Untuk warna pada ikan canaan raw. The best lah pokoknya. Jadi bukan rahasia lagi untuk canaan raw yang biru gitu. Sekarang udah enggak rahasia lagi lah. Udah pada tahu kan. Udah habis. Oke guys, sekian ya. Mari kita lihat perkembangannya besok kalau udah 7 hari gitu. Bakalan sejahat apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.